Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita sambung pada muka surat 21 bab iman. Okey. Macam yang saya sebut tadi, bab iman ni masalah sikit. Dia bukan masalah macam mana, pasal ada berlaku pergaduhan. Pergaduhan yang panjang di kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dan ulama-ulama Asy'ariyah, Maturidiyah, dan perbahasan di kalangan firqah-firqah yang ada pada zaman salaf. Baik. Al-Imam Muzani rahimahullah, dia sebut, dia kata, wal iman qaul wal amal ma'a itiqad bil jinan qaul bil lisan wal amal bil jawarih wal arkan. Dia kata iman itu terdiri daripada ucapan dan perbuatan bersama-sama dengan keyakinan dalam hati. Iman ni dia kata adalah ucapan, qaul bil lisan wal amal bil jawarih, dan amalan dengan anggota badan. Baik. Untuk makluman tuan-tuan, punyalah jadi isu pada zaman salaf. Pada zaman salaf, pergaduhan antara ahli sunnah wal jamaah, Mu'tazilah, Khawarij, golongan Murji'ah, Jahmiyah, apa lagi kelompok yang ada, Asy'ariyah, Maturidiyah, pasal isu iman ini perbahasan yang panjang tentang definisi iman. Pasal apa berlaku perbahasan yang panjang? Sebab masing-masing mentakrifkan iman mengikut fahaman mereka. Apa erti iman? Masing-masing pakai duk takrif iman mengikut fahaman masing-masing. Jadi ahli sunnah memasukkan amalan dalam iman. Iman itu tak boleh cukup dengan lisan. Iman itu tak boleh cukup dalam hati. Iman mesti ditunjukkan dengan anggota badan. Anggota badan tu termasuk iman. Golongan-golongan murji'ah, orang-orang murji' ni, mereka kata iman tu cukup dengan lisan. Iman cukup dengan lisan, cukup dengan niat di hati. Ucapan yang masyhur iman adalah ma'rifah. Ma'rifah. Iman itu mengetahui. Yang penting kita tahu. Golongan Khawarij. Ini lagi dahsyat. Mereka kata iman itu lisan, perbuatan dan niat di hati. Dan perbuatan itu sebahagian daripada iman. Siapa tak beramal, tak beriman. Maka orang-orang Khawarij mengkafirkan orang yang tak beramal, yang tak sembahyang, tak puasa, tak baca Quran, dianggap tak beriman. Baik. Ahli sunnah ni dia tengah-tengah. Dia tengah-tengah antara golongan yang ekstrim macam Khawarij yang berpendapat iman itu tetap. Iman itu tetap. Dia tak bertambah, tak berkurang. Iman itu ada tak ada. Itu ya. Ada, lawannya tiada. Manakala Murji'ah pula kata iman itu kalau dah ada, tak boleh hilang. Ada. Pengetahuan bila dah ada, bila kita ada satu pengetahuan, pengetahuan tu bukan boleh hilang. Iman tu makrifah. Iman tu takkan hilang. Buatlah apa pun, iman tu tetap ada. Kita tahu kata bumi ni bulat. Kita tahu kata bumi ni bulat. Kita buat apa pun, pengetahuan tu tak hilang. Ada dalam kepala otak kita. Itu kata Murji'ah. Ahli sunnah dia tengah-tengah. Dia kata iman ini bertambah dan berkurang. Kita buat baik, bertambah. Kita buat jahat, berkurang. Itu iman menurut ahli sunnah wal jamaah.
Okey tuan-tuan, nampak lekeh, nampak macam tak penting. Penting tak penting, bergaduh pasal benda ni beratus tahun. Lama ni bergaduh ni. Pada zaman Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, di kalangan ulama sunnah sendiri terdapat perpecahan. Mazhab Hanafi, kan saya kata tadi, mereka ni ada juga di kalangan mereka yang terikut-ikut dengan metod Mu'tazilah atau metod Ahli Kalam. Pada zaman ini, orang-orang mazhab Hanafi berpendapat iman itu tidak boleh ada syak dan ragu. Iman itu dia tetap. Sebab tu sebahagian ulama ahli sunnah melabelkan pengikut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah daripada guru dia Hammad. Dan sebahagian daripada pengikut Hanifah sebagai Murji'ah Fuqaha. Murji'ah Fuqaha. Apa maksudnya? Mereka ni duk menganggap bahawa iman itu bila dah ada, dia takkan hilang. Iman itu dia tak bertambah dan dia tak berkurang. Dia ada tak ada lah. Dia ada tak ada lah. Baik. Kemudian berlaku satu masalah. Dalam mazhab Hanafi, ni zaman dulu lah cerita ni, mereka berpendapat iman itu tak boleh ada ragu-ragu. Iman tak boleh ada keraguan. Sebab mereka kata iman tu dia ada tak ada eh. Dia tak tambah kurang. Dia ada atau tiada. Dia tak boleh ragu-ragu. Dia tak boleh sikit, tak boleh banyak. Dia tak boleh. Dia kena ada, lawannya tiada. Jadi pada zaman tu, kalau orang tanya kita, kalau ada orang tanya kita, kamu beriman tak? Kita kena jawab, saya beriman. Tak bolehlah nak jawab, insyaAllah iman kot. InsyaAllah saya beriman. Rasa-rasa saya ni beriman. Tak boleh jawab macam tu. Kamu beriman ke tak beriman? Kena jawab, saya beriman. Kalau jawab, insyaAllah saya beriman. Ada insyaAllah menunjukkan ada keraguan. Bila ada ragu, kufur. Itu dia. Jadi dalam mazhab Hanafi, mereka tidak membenarkan adanya istisna dalam iman. Maksud istisna dalam iman ni maknanya iman tu tak boleh ada pengecualian. Tak boleh. Aku ni beriman tapi kadang-kadang aku ni begini-gini. Tak boleh. Hang iman ke hang tak beriman? Itu eh. Hang beriman, ada iman. Hang tak ada iman, hang kafir. Mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad ahli sunnah membolehkan istisna dalam iman. Kerana iman ini di sisi ahli sunnah tidak tetap. Ada orang kadang-kadang dia ada iman, kadang-kadang dia tak ada iman. Kadang-kadang iman dia tinggi, kadang-kadang iman dia rendah, ciput. Iman sebesar biji zarah. Macam tu. Jadi kalau ditanya, adakah kamu beriman? Mazhab Syafi'i ahli sunnah membolehkan seseorang menjawab, insya-Allah saya beriman. Insya-Allah saya beriman. Tapi bagi Hanafi, dia kata itu pernyataan orang yang ragu. Itu cakap orang yang tak berapa nak beriman, orang yang ragu dengan keimanannya. Akibat benda ni, orang-orang Hanafi tidak kahwin dengan orang Syafi'i. Tak kahwin. Orang-orang Syafi'i tak boleh kahwin dengan orang Hanafi. Ha? Dah. Ni dulu ni. Ni cerita dulu. Lah ni, tak ada siapa peduli pun benda ni. Tak peduli pun. Hang iman ke tak iman, tak peduli pun. Ni cerita dulu. Dulu ni duk bergaduh pasal ilmu falsafah. Pasal pakat nak detail. Faham tak? Masing-masing nak pergi kuih detail.
Inilah kesan buruk ilmu kalam, ilmu falsafah, kesan buruk dia. Orang Syafi'iyah pun pakat duk nak detail, orang Hanafi pun pakat nak detail, oh dia, iman itu apa definisi dia? Bolehkah kita kata insya-Allah dalam iman? Bolehkah tak boleh? Kalau boleh apa kesan dia? Kalau tak boleh apa kesan dia? Ha, pakat nak detail belaka. Jadi orang-orang Hanafi mereka mengatakan, orang-orang Hanafi mereka mengatakan, orang-orang Syafi'i, pengikut Syafi'iyah yang membolehkan istisna dalam iman, maknanya mengatakan insya-Allah saya beriman ni sebagai kufur, sebagai ragu-ragu dalam iman mereka. Jadi tak boleh kahwin antara Syafi'i dengan Hanafi, tak boleh kahwin. Dan sembelihan orang Syafi'i tak boleh makan. Lama ni bergaduh. Sebab itu di Masjidil Haram ada mihrab untuk orang Hanafi, ada mihrab untuk orang Syafi'i. Depa tak sembahyang sekali. Depa kata orang Hanafi tak boleh sembahyang dengan orang Syafi'i, orang Syafi'i tak boleh sembahyang dengan orang Hanafi. Tuan, bergaduh ni, bergaduh. Sampailah ada ulama-ulama kemudian yang mendamaikan. Depa kata orang Hanafi boleh makan sembelihan orang Syafi'i. Orang Hanafi boleh kahwin dengan orang perempuan Syafi'i. Cara dia anggap orang Syafi'i ni ahli kitab. Depa kata anggap orang Syafi'i ni sebagai ahli kitab. Ha, anggap depa ni ahli kitab, kita kahwin dengan depa, kita makan sembelihan depa. Ha, tapi depa tak boleh kahwin dengan perempuan kita. Bergaduh ni tuan-tuan pasal isu iman dia. Istilah iman dia. Pasal golongan Hanafi kata iman ada tak ada. Ada lawan dia tak ada. Iman tu tetap. Lawan dia tak ada. Tak boleh ragu-ragu. Orang Syafi'i kata iman itu bertambah dan berkurang. Ahli sunnah pegang iman tu bertambah dan berkurang. Iman tu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Pasal apa? Pasal berdalilkan kepada hadis. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, tidak berimanlah seorang Muslim, seorang mukmin, tidak beriman seorang mukmin ketika dia berzina. Tidak beriman seorang mukmin ketika dia berzina. Tidak beriman seorang mukmin ketika dia meminum arak. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, Nabi ulas, Nabi kata, seorang mukmin yang berzina, ketika dia berzina, iman keluar dari badan dia. Bila dia selesai melakukan zina, iman kembali kepada dia. Ha, masa tengah buat zina tu iman tak ada. Tapi lepas habis tu iman mai balik. Jadi para ulama berpegang kepada hadis-hadis ni, iman ni sekejap ada sekejap tak ada. Macam biskut cispo lah, sekejap ada sekejap tak ada. Iklan dia kan. Ha. Ha, jadi tuan-tuan, bagi orang Hanafi tak boleh macam tu. Iman ada atau tak ada eh? Kalau ada, ada. Dia tak boleh kurang. Iman tu tetap. Ha, itu salah faham. Hanya istilah je pun. Tapi bergaduh, bergaduh. Memang hobi umat Islam ni suka bergaduh. Dia nak bergaduh. Walaupun benda tu boleh kita cari titik tengah. Orang Hanafi, mereka faham iman itu tetap dari sudut iman itu. Bila seseorang yakin pada Allah, beriman kepada Allah, maka dia tak bolehlah ada keraguan. Ha, maknanya dia tak bolehlah tiba-tiba kata tak beriman. Kalau dah beriman tu kena berimanlah. Tetapi yang dimaksudkan oleh ahli sunnah, iman itu bertambah dan berkurang, iman itu boleh ada istisna. Kita tak boleh menjamin kita ni setiap masa beriman. Kerana iman itu memiliki tahap-tahap tingkatan. Ada iman yang tinggi, yakin dan percaya kepada Allah, iman dengan keyakinan yang disebut sebagai haqqul yakin. Yakin, betul-betul yakin, haqqul yakin. Ada keyakinan yang dengan yakin dengan mata, ainul yakin, nampak keyakinan itu dengan mata kepala. Ada keyakinan keimanan itu ilmu yakin, yakin dengan ilmu. Inilah minimum kemampuan umat Islam, yakin dengan ilmu. Kita ada ilmul yakin, kita ada haqqul yakin, kita ada ainul yakin, yakin dengan mata.
Jadi orang ahli sunnah depa faham bahawa iman itu apa yang dilihat dengan mata kepala, dialami, diketahui, ilmu yakin, iman dengan ilmu. Jadi umumnya ahli sunnah kata iman tu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada pada diri seseorang. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala pernah menegur sekumpulan orang-orang Arab Badui dalam surah Al-Hashr. Kan? Wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab berkata kami telah beriman. Allah kata jangan kata kamu telah beriman. Qulu aslamna, katakanlah kamu telah Islam. Walamma yadkhulul iman. Karena iman itu iman belum masuk lagi. Fi qulubikum, iman belum masuk dalam hati kamu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi dalam hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, satu hari Abdullah bin Mas'ud dia berjalan, lalu ada orang jumpa dia, bagi salam. Abdullah bin Mas'ud tanya, hang siapa? Dia kata, aku ni beriman. Orang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud, buat apa hang kata hang orang beriman? Baik hang kata hang ahli syurga. Abdullah bin Mas'ud taruh kawan tu kan. Dia ada satu orang jumpa Abdullah bin Mas'ud, tanya, hang siapa? Aku ni orang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud, buat apa hang kata hang beriman? Baik hang kata hang claim hang ahli syurga. Kenapa? Karena kita tak berbangga mengatakan kita ni orang beriman. Itu tingkatan orang yang diberi oleh Allah bagi mereka-mereka yang benar-benar memenuhi syarat-syarat iman. Kita ni Muslim. Itu yang disebut oleh ahli sunnah. Tapi pasal bila jadi pertikaian pada zaman ni, zaman falsafah ni tuan-tuan, zaman ni mana ada telefon tangan, ada WhatsApp, mana ada postman, mana ada surat-surat. Zaman ni banyak orang kadang-kadang disebabkan kerana perkembangan ilmu falsafah ni masing-masing bagi pendapat, saling menghentam. Punca dia mengatakan apa yang orang tidak kata. Itu isu dia. Maka bergaduhlah ahli sunnah, bergaduhlah antara golongan Hanafi dengan Syafi'i sampai beratus tahun. Fitnah yang macam ni. Tuan-tuan, dia jadi dalam setiap keadaan bila mana umat Islam tidak rasional. Umat Islam mengutamakan emosi, semangat, fanatik. Dia jadilah masalah ni. Saya bagi contoh dekat tuan-tuan, Imam Al-Bukhari yang meninggal pada tahun 256 Hijrah. Imam Bukhari cerita dia, kan dia, Imam Bukhari ni dia hidup sezaman dengan Imam apa nama, Al-Muzani. Dia hidup sezaman dengan Al-Muzani ni. Imam Al-Bukhari, orang tanya dia. Bila dia pergi duduk di Naisabur, orang tanya dia, adakah lafaz Al-Quran makhluk? Adakah bacaan kita kan? Kita duduk baca Quran kan? Bismillahirrahmanirrahim. Adakah bacaan kita ni makhluk? Imam Bukhari tak jawab. Mula-mula dia tak jawab. Orang tanya kali kedua, dia tak jawab. Orang tanya kali ketiga. Ini perangai orang nak tanya, nak test tok guru. Nak test. Nak tengok dia ni, ustaz ni aliran mana. Kan? Bukan tak ada perangai ni dulu. Dulu pun ada. Nak test ustaz ni aliran mana. Senang kan? Tanya. Ustaz, ustaz sokong tak kempen utamakan produk Muslim? Kan? Ustaz sokong tak kempen utamakan produk Muslim? Ustaz pun kena tengok masjid ni bendera mana, baru boleh jawab. Kan? Itu yang berlaku tau. Di zaman Imam Al-Bukhari pun sama perangai ni. Sama perangai. Mereka nak test tok guru. Bukan saja nak tahu, nak test, nak cari pasal. Jadi Imam Bukhari tak jawab. Tanya lagi tak jawab. Tanya tak jawab. Lama-lama, lepas tiga kali Imam Bukhari jawab. Dia kata, Al-Quran kalam Allah, af'alul ibad,
perbuatan hamba makhluk. Ha, nampak tak? Dia bagi kaedah. Dia kata Quran kalam Allah, perbuatan manusia makhluk. Kalau manusia tu baca Quran, manusia tu buat, ha, itu makhluk. Dia bagi kaedah. Dia kata Quran kalam Allah, perbuatan manusia makhluk. Tahu tak apa jadi? Orang yang tanya tu pergi cerita dekat orang ramai. Imam Bukhari kata lafaz Quran makhluk. Dia katakan macam tu? Dia tak kata macam tu. Jangan kata apa orang tak kata. Ha, itu satu tajuk buku Al-Fadil Dr. Rozaimi. Dia ada tulis satu buku kan, Ali Majlis Fatwa Negeri Perlis kan. Ha. Al-Fadil Al-Ustaz Dr. Rozaimi Ramli ada tulis satu buku. Jangan kata apa yang orang tak kata. Tapi itu berlaku tuan-tuan, berlaku. Imam Bukhari kena nanya, dianiaya oleh orang ramai, difitnah. Konon-konon dia kata lafaz Quran makhluk. Maknanya dia kata Quran makhluk lah. Apa jadi? Imam Bukhari dituduh sebagai ahli bid'ah sehingga dibuang dari Naisabur. Kena tinggalkan Naisabur. Ha, nampak tak nanya, tak nanya ni. So sama lah ni, bergaduh Syafi'i dengan Hanafi pasal istilah iman je pun. Pasal apa? Pasal komunikasi yang berkesan tak wujud. Tak ada seminar waktu tu. Ha, sekarang ni kan tak susah. Sekarang ni kalau kau ni kata macam ni dalam Facebook, kau ni kata macam ni, jom ajak jumpa, buat seminar, buat wancana ilmu, ha, bagi penerangan. Dulu mana ada benda-benda ni. Dia bergaduh lah. Pasal fanatik. Fanatik. Baik. Ini iman. Jadi ahli sunnah wal jamaah berpendapat iman ini adalah satu kedudukan, satu keyakinan terhadap perkara-perkara yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita percaya, kita yakin, kita laksanakan, kita ucapkan dengan lisan dan kita laksanakan dengan amal perbuatan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Ulama ahli sunnah bahagikan iman kepada tiga jenis. Apa dia? Orang yang beriman ialah orang yang beramal luar dan dalam. Dalam hati dia yakin, di luar dia kerjakan apa yang dia yakin. Itu beriman. Yang kedua, orang yang hati dia yakin tapi tidak mengerjakan, itu fasik. Ada tiga jenis ahli sunnah bahas. Satu, orang yang dia beriman dalam dan luar, itu beriman. Kedua, orang yang beriman dalam tapi tak luar. Beriman luar, luar maknanya dalam hati dia, dia yakin, beriman, percaya. Tapi bila mai tang semayang, mengelak. Tang puasa, tang kewajipan, dia tak laksana. Maka disebut fasik. Kabair, dosa besar, fasik. Yang ketiga, orang yang luaran dia beriman, luaran dia beriman, semayang, puasa, zakat, haji, apa semua rukun iman, maknanya dia pergi haji, dia buat baik, bersedekah, luaran dia buat tapi dalaman tidak percaya, itu dipanggil munafik, nifak. Ha, ini tiga pembahagian ahli sunnah. Orang yang beriman luar dan dalam, orang yang beriman dalam, luar, luar tak buat. Luar tak beriman, maksudnya luar tu tak buat, fasik. Orang yang beriman luar, dalam tak beriman, itu munafik. Munafik. Baik. Kita pergi bab yang seterusnya. Tuan-tuan boleh bacalah apa yang saya tulis huraian dalam ni sikit sebanyak. Muka surat 24, Al-Quran. Ha, ni biasalah. Al-Quran, kalam Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, Al-Quran ni datang daripada Allah, dari sisi dia, bukan makhluk dan dia tidak binasa. Ini satu lagi perbahasan. Orang-orang Mu'tazilah, mereka duk pakai kaedah Al-Quran ini makhluk. Pasal Al-Quran ni akan binasa. Ada ayat itulah, Al-Quran akan binasa.
Ahli sunnah pegang Al-Quran tidak binasa. Al-Quran tidak binasa. Maknanya Al-Quran tak binasa tu macam mana? Al-Quran ni takkan binasa, dia kekal. Kerana dia kalam Allah. Dia kalam Allah, dia kekal. Di akhirat pun Quran ni kekal. Buktinya dalam hadis disebut pada hari kiamat manusia akan mendengar bacaan Al-Quran di dalam syurga. Mana dalam syurga pun kita akan dengar ayat Quran. Tapi orang-orang Mu'tazilah ni depa tak boleh terima aja benda ni. Depa kata tak logiklah. Depa kata Al-Quran ni dia makhluk, dia akan rosak dan dia binasa. Dia fana. Tuan-tuan, sebelum kita balik, saya nak sebut sikit lagi. Banyak ni benda-benda yang Mu'tazilah ni dia pegang kata makhluk ni akan binasa, termasuk syurga dan neraka. Tak syurga. Ahli sunnah pegang syurga kekal. Ahli sunnah pegang neraka kekal. Walaupun mereka makhluk. Neraka memang makhluk, Allah cipta. Syurga memang makhluk, Allah cipta. Dan makhluk dan kekal. Tetapi Mu'tazilah percaya syurga dan neraka makhluk akan binasa, akan fana. Pasal apa tak boleh percaya kata kekal? Mereka kata tak boleh sebab kekal ni sifat Tuhan. Selain Tuhan tak kekal. Maknanya nampak tak, mereka terperangkap dengan falsafah mereka. Jadi bila mereka dah percaya bahawa kekal itu sifat Tuhan, itu kaedah mereka. Kanun Al-Kulli, mana kaedah dalam mencipta semua usul-usul falsafah mereka. Mereka kata syurga dan neraka ni makhluk. Makhluk dia tidak akan kekal. Jadi kalau syurga dan neraka ni tidak kekal, dia kena binasa. Maka mereka percaya satu hari nanti neraka dan syurga akan binasa. Maknanya bila syurga dan neraka binasa, hak duduk dalam syurga, hak duduk dalam neraka pun binasa sekali, mati sekali. Habis apa jadi? Mereka ada dua pendapat. Satu, fana. Habis. Yang kedua, mereka kata manusia akan dihidupkan semula, diulang balik apa yang terjadi dekat dunia ni. Ulang balik. Ha, nampak tak? Mereka jadi keliru. Sedangkan dalam Quran, kita duk baca ayat qalidina fiha, qalidina fiha, kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Pasal apa depa tak boleh nak terima ayat Quran, nak terima hadis? Pasal pegangan mereka pada ilmu falsafah tu. Kaedah depa tu tak logik di akal, kaedah-kaedah yang telah dibangunkan oleh falsafah mereka. Iaitu makhluk tidak kekal, makhluk akan binasa. Itu kaedah dia. Ha, ni Quran ni kalam Allah. Jadi bila Quran kalam Allah, orang-orang Mu'tazilah ni depa tak terima bahawa kalam Allah tu ada huruf, ada suara, ada bahasa. Tuhan berbahasa dengan bahasa makhluk. Depa tak terima. Ha, itu masalah dia. Kita kaedah kita taslim, menyerah diri. Ha, baik, muka surat yang seterusnya sifat. Bab sifat-sifat Allah, yang ni pun kita dah sebut tadi, sifat Allah telah pun termaktub dalam Quran. Ahli sunnah wal jemaah pegang tiga kaedah yang asas. Kita sifatkan Allah sebagaimana yang Allah sebut. Tidak samakan sifat Allah dengan makhluk. Mensucikan Allah dari segala kekurangan dan kelemahan. Mana kita tak pergi kepada detail, duk bahaskan membagaimanakan tentang sifat-sifat Allah. Kita tak pergi benar ni. Baik tuan-tuan, muka surat 28. Kalau tuan-tuan baca, kita masuk bab ajal. Muka surat 28 bab ajal. Dan makhluk ni mayyitun, akan mati. Bi ajalihim, apabila sampai ajal mereka. Ha, jadi tuan-tuan, ajal tu dia akan habis. Tempoh yang Allah beri dia akan habis apabila telah habis rezeki dan terputuslah amalan bila mati. Ha, tuan-tuan, semua orang dia takkan mati selagi rezeki dia belum habis. Ulama' sepakat bila mati terputus amalan seseorang, habislah amalan dia. Sebab tu Nabi sebut kecuali tiga, iaitu doa anak yang soleh. Nabi sebut, Nabi kata sedekah yang berterusan, ilmu yang bermanfaat. Ha, jadi tuan-tuan, ulama' berbeza pendapat adakah doa orang yang hidup kepada orang mati bermanfaat atau sampai. Ha, doa kepada orang mati itu ijma' sampai. Tetapi amalan soleh
yang dibuat oleh orang hidup adakah sampai kepada orang mati? Ulama berbeza pendapat. Mazhab Syafi'i dan Maliki kata tak sampai. Kita pergi baca Quran untuk orang mati tak sampai, kata mazhab Syafi'i dan Maliki. Imam Ahmad dan Hanafi kata sampai. Ini pelik tuan-tuan. Bila mai tang ni, orang Melayu kita pergi ikut mazhab Imam Ahmad. Orang Melayu kita tak ikut Syafi'i bab ni. Dekat Malaysia ni bukan main Syafi'i. Bila mai sedekah Al-Fatihah pada orang mati, dan pergi jadi mazhab Hanbali. Sebab ikut Syafi'i tak sampai. Kita pergi sedekah Fatihah dekat orang yang mati, tak sampai. Maliki, Syafi'i tak sampai. Kita pergi semayang hadiah, kan ada solat sunat hadiah lagi. Orang Melayu pergi reka solat sunat hadiah. Nabi tak buat. Orang Melayu buat. Malam Isnin, malam Rabu pergi buat semayang solat sunat hadiah. Bagi hadiah kat orang mati. Pahala orang. Tuan-tuan, saya duduk terfikir nak buat berniaga, tuan. Saya ingat saya nak buat offer. Semalam saya semayang 100 rakaat. Siapa nak booking buat solat hadiah untuk arwah-arwah orang mati? Ha, tu dia boleh buat bisnes. Order lah order. Boleh bayar online. Kita ni tuan-tuan, kita pergi baca Quran untuk orang mati, kita pergi semayang sunat untuk orang mati. Ulama dalam mazhab kata tak sampai. Pasal itu bukan amalan orang mati, itu amalan kita. Kita pergi bagi kat dia. Kita pun belum tentu dapat pahala. Kita buat pun belum tentu dapat pahala. Kalau kita boleh buat baca Quran untuk orang mati, konon-kononnya nak bagi manfaat pada orang mati, kan? Kita baca Quran untuk orang mati, kononnya nak bagi pahala kat dia. Ulama salah tak buat. Nabi tak buat, sahabat tak buat. Kalau benda tu baik, dia pun akan buat. Tak apalah, relax lo, relax lo. Nak bagi tahu. Lepas tu bila ada orang mati, kita pergi buat talqin dekat dia. Kita pergi ajak mayat tu nak cakap apa dalam kubur. Wahai Ramli anak perempuan Maimunah. Dah lah pakai nama mak, bukan nama bapak. Tak apa, relax lo, relax. Kita pergi ajak orang mati, apa dia nak jawab dengan malaikat? Tuan-tuan, bila dia dah mati, dah terputus ilmu ke apa ke, nak ajak dia tu tak guna dah. Kalau boleh ajak orang mati tuan-tuan, saya tak payah buat kelas kat masjid, saya buat kelas kat kubur. Malam ni saya tak boleh main masjid ni pasal saya nak mengajak di perkuburan tu. Kitab fiqh. Kitab fiqh mengajak kat kubur. Tiap-tiap malam saya punya kelas penuh lah. Kubur banyak tu. Hari ni saya mengajak hadis kat kubur ni. Esok saya mengajak akidah kat kubur ni. Lusa saya mengajak orang dalam kubur pun boleh mengaji. Jenuh tuan-tuan. Kalau dah boleh telkin, boleh ajak orang mati kan? Boleh ajak orang mati, dia boleh jawab nak jawab apa dalam kubur ni. Tak apa. Alang-alang telkin, kita ajak tafsir sekali. Hadis sekali. Kalau dia boring dalam kubur, kita boleh ajak lah. Tuan-tuan, ni dia jadi karut tuan-tuan, dia jadi karut. Sebab tu jangan buat bida'ah. Benda dalam Islam ni dia tak boleh buat bida'ah. Apatah lagi benda ghaib. Tuan-tuan, jangan pandai-pandai ubah suai apa yang Nabi bawa pada kita. Tapi itulah orang Melayu. Dia ni masalah orang Melayu juga. Bila tak ada tahlil, bila tak ada talqin, dia tak tahu nak buat apa. Dia telefon saya, ustaz, nak buat apa ni? Kan? Mereka dah tanam mayat kan? Mereka ada orang meninggal. Mereka bubur dalam kubur. Masuk turun dalam tanah. Dah masuk lah. Pakai duk tengok hang aku. Habis, nak buat apa ni? Dia bila ada talqin, maknanya orang Melayu ni dia nak kena ada something. Dia kena ada something. Faham tak? Dia tak ada something tu, dia pun tak tahu nak buat apa. Macam, pakai duk tengok hang aku. Sekarang mayat dah turun. Talqin tak boleh, bida'ah. So nak buat apa ni? Duk tengok. Nak buat apa? Balik lah. Baliklah. Tak, dia nak kena kau ada aktiviti tu. Kan, dia bukan ada agama suruh dia, dia nak kena turut tang tu. Nak kena dengar talqin, bagi peringatan. Kalau nak bagi peringatan untuk orang yang masih hidup, tak perlu dekat kubur. Jom balik dalam masjid boleh. Tuan-tuan, ni kita
Orang meninggal. Jadi bila orang meninggal, malam tu depa mai berkumpul di rumah. Depa apa? Depa buatlah tahlil, buat tahlil, majlis zikir, wirid eh, baca zikir. Bila kita kata bid'ah, benda ni sebab dia berkumpul menangisi kematian ni dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa kata habis takkan tak nak berkumpul kot. Boleh nak kumpul, tapi kumpul buat apa? Iyalah kita kumpul, tapi daripada duduk saja, daripada kumpul ramai-ramai, tengok TV, baik buat wirid. Baik buat wirid. Kita jawablah, buat apa nak buat tengok TV kumpul ramai-ramai? Orang mati, kita main rumah orang mati, kita Nabi suruh datang ziarah orang mati, bawa makanan. Bawa makanan, bawa bantuan kepada orang yang meninggal supaya mereka ni ahli keluarga dia dibantu. Itu tujuan kita datang ziarah orang mati. Bukan pergi ke darah lagi berah makanan dia. Tuan-tuan, ini masalah umat orang Melayu ni, dia kena ada aktiviti. Macam malam Jumaat lah, kenapa baca Yasin? Tak salah bacalah Yasin, baca. Tapi kenapa Yasin bukan surah Al-Baqarah? Panjang sangat. Okey, tukar. Surah Ali Imran, surah Ar-Rahman, surah Al-Kahfi. Nampak ada orang Melayu ni dia dah lazim tu, dia susah nak ubah. Tidak salah, tapi kita nak kata kenapa kena buat. Dia kata daripada tengok TV kat rumah, baik baca Yasin. Kita pun jawab balik, dari baca Yasin baik baca Al-Baqarah. Kan Nabi sebut, siapa-siapa yang baca Al-Baqarah, rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, syaitan tak masuk dalam rumah tu. Ada hak dapat idea ni tuan-tuan, lebih pasang keset surah Al-Baqarah. Dia tak baca juga, dia pasang keset. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ini masalah orang Melayu. Baik, kita sambung sikit lagi. Sikit lagi, kita nak habis dah. Saya target pukul 12 boleh habis. InsyaAllah. Boleh kan ni? Okey, bab 10, bab alam kubur. Ini pun sama lah. Mu'tazilah tak percaya alam kubur. Mu'tazilah mereka tak percaya alam kubur. Ahli sunnah percaya kepada alam kubur. Ahli sunnah percaya kepada azab kubur. Baik. Yang ke-11, An-Nushur wal Hisab. Hari kebangkitan, berkumpulnya manusia di padang mahsyar dan hisab. Ini pun ahli sunnah kita percaya bahawa manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dan dihisab. Tuan-tuan, hisab pada hari kiamat ni sangat dahsyat. Bahkan hisab tu sendiri sudah menjadi azab bagi manusia. Kalau dalam hadis-hadis yang sahih disebut, kita akan berada di padang mahsyar dalam tempoh selama 50 ribu tahun. Berdiri saja. So lama entah. Sebab tu untung orang yang mati masuk syurga tanpa hisab. Tapi nayalah nak pergi jadi geng tu. Kita akan terima buku catatan amal. Kita akan disoal oleh Allah. Segala amalan kita akan ditanya dan dihisab. Orang yang lagi banyak rezeki dia, lagi banyak harta dia, lagi banyak dihisab. Lagi banyak amanah dia, lagi banyak disoal. Waktu tu orang-orang akan bergembira kalau dia miskin dan tak ada apa-apa. Dalam hadis yang sahih, orang yang miskin akan masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya. Hadis sahih. Itu ganjaran lah sebab mereka miskin kat dunia. Allah Maha Adil. Baik, yang seterusnya bab syurga. Bab syurga. Syurga ni tuan-tuan, dalam dia kita nak apa semua dapat. Bahkan benda dunia pun ada lebih nikmat. Orang perempuan jangan tanya saya, dalam syurga lelaki dapat bidadari, perempuan dapat apa? Itu tunggu masuk dulu, nanti tahu. Tak pun saya masuk, nanti saya bagi tahu. Tak susah kita nak jawab. Ustaz-ustaz pun pening nak belik kot mana kan nak jawab kan. Orang lelaki dapat bidadari, orang perempuan pasal apa tak dapat bidadara. Nah sudah. Tuan-tuan, ini kerja Allah.
Ini kerja Allah. Allah bagi laki bidadari, pasal orang laki ni semua kira nak menambah eh. Hak duk ada pun tak cukup. Tak pernah cukup orang laki bab bini ni. Orang perempuan Allah bagi dia apa dalam syurga, wallahu alam, rezeki yang sesuai dengan dia. Allah tak tak sebut benda ni jelah. Dia suruh kita beramal. Nanti kita masuk kita tahu. Yang seterusnya bab neraka. Ha, bab neraka. Dah, yang seterusnya bab melihat Allah, ru'yah. Ha, melihat Allah ni, ini i'tiqad ahli sunnah, melihat Allah adalah nikmat yang paling besar dalam syurga. Ha, orang yang masuk syurga, nikmat paling besar melihat Allah. Ahli bid'ah seperti Mu'tazilah tak percaya boleh lihat Allah. Ha, zaman Imam Muzani dia tulis ni, khalifah Mu'tazilah tak percaya boleh lihat Allah. Macam mana nak nampak Allah? Allah bukan ada jisim. Mana kata benda yang tak ada jisim, mata tak boleh nampak. So manusia takkan nampak Allah. Sebab Allah ni bukan ada jisim. Bukan ada bentuk, bukan ada bujok, petak, empat segi, semua tak boleh nampak lah. Ha, sudah, macam mana nak lihat Allah? Jadi mereka tak percaya benda ni. Sebab mereka terperangkap dengan kaedah-kaedah, formula-formula falsafah yang mereka pegang. So menjadikan mereka tolak banyak ayat-ayat Quran dan hadis. Bukan maksud mereka nak tolak, tapi sebab pi jadi macam tu kerana mereka ta'asub dan fanatik pada logik falsafah mereka. Ahli neraka, samalah. Ahli neraka pun disebut dalam hadis sifat-sifat neraka. Neraka dan syurga makhluk Allah. Tetapi Allah menjadikan mereka kekal. Ciri-ciri neraka, sifat-sifat neraka, Mu'tazilah tak terima hadis-hadis ni. Baik. Bab yang ke-15, muka surat 38. Ketaatan kepada pemimpin, ulil amri dan perintah daripada memberontak terhadap mereka. Ha, ini kewajipan ahli sunnah wal jamaah. Baik tuan-tuan. Imam Al-Muzani, dia memasukkan perintah mentaati pemimpin ini sebagai pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Kenapa ulil amri itu jadi masalah akidah? Sebab orang-orang khawarij, mereka keluar sesat dari akidah ahli sunnah kerana sifat buruh, sifat memberontak. Keluar dari jamaah. Ini kerana dalam Islam, terpeliharanya Islam sebab jamaah. Warka'u ma'arraki'in. Allah suruh kita semayang, rokok bersama-sama jamaah, orang yang rokok. Buat haji kena ada jamaah. Jihad kena ada jamaah. Izin ulil amri. Maka dalam Islam, kedatangan, kewajipan mentaati pemimpin ataupun berada dalam jemaah umat Islam dengan ada pemimpin, ini perkara akidah, manhaj, i'tiqad. Walau bagaimanapun, ia bukanlah pokok akidah. Ha, tapi bukan pokok. Politik ni kena faham. Politik bukan akidah. Yang akidah mentaati pemimpin dan jemaah, itu akidah. Politik bukan akidah. Politik siasah. Itu muamalat. Macam mana nak faham? Macam ni. Korban adalah ibadah. Betul tak korban? Korban adalah ibadah. Makan daging bukan ibadah. Ha, faham tak? Ibadat korban. Sembelih lembu. Ibadat daging tu, itu ibadah. Ibadat daging dah. Ibadat korban. Ibadat sembelih lembu tu, itu ibadat. Dapat pahala. Sebab kita sembelih lembu untuk disedekahkan untuk orang makan, itu ibadat. Tapi perbuatan makan lembu tu bukan ibadat. Sekali jangan ingat pula, jom makan lembu. Pasal apa makan lembu? Sunat. Makan lembu ni ibadah ni. Ha, tu tak. Makan lembu bukan ibadah. Korban ibadah. Makan lembu, makan daging lembu bukan ibadah. Sama juga, mentaati pemimpin itu perkara, perkara akidah. Mentaati pemimpin, berjamaah, tidak berpecah belah, tidak memberontak, itu i'tiqad ahli sunnah. Tetapi politik dalam memilih pemimpin, dalam menaikkan pemimpin, menjatuhkan pemimpin, politik itu, itu bukan akidah, itu ijtihad, itu siasah. Ha, jelas kan? Tuan-tuan,
Semua dalil dan nas yang suruh taat pemimpin ni, dia ada sebab. Ha, dia ada sebab. Dan kenapa Imam Al-Muzani masukkan bab ni, tuan-tuan? Sebab dalam Al-Quran, kewajipan-kewajipan syarak seperti zakat, rukun Islam, tidak akan tertegak tanpa ada ulil amri. Zakat, kena ada ulil amri. Apalagi solat Jumaat, kena ada ulil amri. Hari raya, hari puasa, Ramadan, semua kena ada ulil amri. Maka ini menunjukkan ia bahagian dari akidah, tetapi bukan usul akidah. Ha, bukan pokoklah, dia cabang. Baik, yang ke-16, al-imsak ani takfir ahli kiblah, menahan diri dari mengkafirkan ahli kiblat. Ha, yang ni jelas. Muka surat 41. Tuan-tuan, kita dilarang, ahli sunnah ni dia tidak mengkafirkan orang beriman mudah-mudah. Orang Islam mudah-mudah. Kafir ni, mengkafirkan orang ni ada dua jenis. Satu dipanggil takfir muayyan, takfir secara detail, individu. Yang kedua dipanggil takfir mutlak, mengkafirkan perbuatan secara mutlak. Contoh kita kata, siapa yang tak beriman dengan Quran, kafir. Ha, betul lah. Itu takfir mutlak, dibenarkan, mengkafirkan secara mutlak. Siapa yang tak beriman dengan hukum zakat dalam Quran, siapa yang tolak poligami dalam Quran, kafir. Itu takfir mutlak. Tetapi bila kita nak mengkafirkan individu, orang-orang tertentu, maka itu memerlukan kepada takfir muayyan, takfir secara individu, secara jenis-jenis yang tertentu, yang detail. Maka ketika itu, untuk mengkafirkan pihak-pihak tertentu, memerlukan kepada kaedah-kaedah dalam takfir. Antaranya, kita kena memastikan orang yang nak dikafirkan itu tidak ada mawani', tidak ada penghalang-penghalang yang menghalang kita dari mengkafirkan dia. Seperti orang yang pekak. Pekak, cacat, salah satu mawani' yang menghalang kita dari mengkafirkan dia. Seperti gila, dia keluarkan kenyataan itu sebab dia tak waras, ada bipolar, ada bipolar disorder, ada penyakit psikologi. Dia tulis dalam Facebook macam-macam, tapi rupanya dia ni ada masalah jiwa, psycho. Maka dia ni bukan kafir, cuma tak waras. Ha, maknanya ada mawani', ataupun dia jahil, jahil yang dimaafkan, ada uzur. Contoh, dia kata dia keluarkan kenyataan yang bodoh-bodoh tentang agama. Sebagaimana dalam hadis, dalam riwayat Al-Bukhari, ada cerita satu orang lelaki yang banyak dosa, tak ada kebaikan sikit pun. Bila dia mati, dia pesan pada ahli keluarga dia supaya bakar mayat dia, dan abu daripada mayat dia yang dibakar lemparkan ke laut. Maka Allah hidupkan lelaki tersebut setelah dia mati. Allah tanya dia, kenapa kamu melakukan yang demikian? Maka dia jawab, kerana dia takut kepada Allah, dia takut diseksa oleh Allah. Maknanya dia duk ingat, punya bodoh dia ni, dia duk ingat kalaulah mayat dia dibakar, abu dia ditabur ke laut, Allah tak boleh nak seksa dia. Itu kepercayaan batil. Tetapi kerana dia jahil, Allah ampunkan dia, Allah masukkan dia dalam syurga. Hadis ni menunjukkan kepada kita bahawa adanya mawani', penghalang-penghalang daripada mengkafirkan seseorang, antaranya jahil yang diberi maaf. Kemudian apa lagi? Salah faham, kekeliruan, kurang maklumat, atau apa lagi? Sesuatu yang tidak qat'i. Misalnya seseorang yang berfatwa dengan satu fatwa yang sesat atau salah, tetapi kita tidak kafirkan dia kerana walaupun marjuh pegangan yang disebut, benda yang dipegang tu salah, tetapi dia tak adalah sampai ke tahap kafir. Mungkin fasik. Contoh, apabila ada orang yang membolehkan nikah mut'ah. Ada ulama sunnah dululah pernah membolehkan nikah mut'ah. Itu adalah
berdosa, salah. Tapi kita tak kafirkan dia. Kerana dia keliru dalam fatwa dia. Dia keliru dalam fatwa dia. Dia sesat. Dalam bab tu sesat. Ada ulama menakalkan Ibnu Juraij. Dikatakan membolehkan muta'ah. Wallahu a'lam. Saya pun tak pasti. Tapi dia sebut. Maknanya apa yang kita nak kata bahawa ada ulama berfatwa suatu benda. Kita tak terus kafirkan dia. Mungkin kita kata dia sesat. Ha, begitu. So maknanya untuk mengkafirkan perbuatan. Siapa yang jumpa bomoh, kafir. Ha, mungkin boleh. Umum perbuatan. Tapi nak kafirkan individu-individu yang pergi jumpa bomoh, yang tu tak boleh. Yang tu kita kena takfir muayyan. Ha, dia ada kaedah-kaedah dia, dia ada step-step dia. Jadi bukan senang tuan-tuan, kita nak hukum seseorang dengan kafir. Ha, dan bid'ah pun dia ada pelbagai jenis bid'ah. Ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang kufur, ada bid'ah yang dimaafkan. Ha, bid'ah yang dimaafkan. Baik. Sebab itulah ahli sunnah wal jamaah ni tuan-tuan, kita sebut orang yang paling insaf, pertengahan, paling adil dengan orang lain. Kita paling adil. Kita tak fanatik. Syiah pun kita boleh terima kalau dia berkata benar. Sebab tu Imran bin Hitan dalam Sahih Al-Bukhari ada perawi Syiah. Ada perawi Syiah. Abdullah bin Muhammad bin Abi Talib ada perawi Syiah. Dan perawi Khawarij dalam Sahih Al-Bukhari, bila mana mereka siqah, kita terima mereka. Ahli sunnah ni dia very adil. Dia tak mudah nak hentam orang. Yang ke-17 bab muka surat 17. Muka surat 44, sahabat Nabi. Kita masuk pada bab sahabat Nabi. Ini keutamaan sahabat Nabi. Ahli sunnah wal jamaah, kita menjaga hak-hak sahabat Nabi. Kita menerima keutamaan sahabat Nabi sebagai golongan yang dimuliakan dalam agama. Baik tuan-tuan, sebelum saya menghabisi atau mengakhiri bab sahabat Nabi ini, saya nak sebut iktikad ahli sunnah ada dua isu pasal sahabat Nabi. Satu, mereka ini sebaik-baik umat, teladan kepada umat Islam. Yang kedua, walaupun mereka sebaik-baik umat dan teladan kepada umat Islam, bukan semua perbuatan mereka disyariatkan. Itu kita panggil dalam ilmu Islam qaul sahabi. Qaul sahabi ni bukan semua kita amal. Sebaliknya dinilai mengikut standard ilmu. Maknanya kita nilai setiap perkataan mereka yang selari dengan Quran hadis kita ambil, yang tak selari kita tak ambil. Itu sikap kita dengan sahabat Nabi. Satu, semua mereka mulia dan utama dalam Islam. Nombor dua, perkataan mereka ditapis. Maknanya bukan semua fatwa mereka kita pakai. Saidina Ali misalnya, fatwa dia seseorang boleh menikahi anak tiri dia. Saidina Ali memberi fatwa seseorang boleh menikahi anak tiri dia. Fatwa ni tak pakai. Ibnu Abbas misalnya berfatwa orang yang berihram boleh kahwin. Ibnu Abbas dia bagi fatwa orang yang ihram boleh menikah. Waktu dalam ihram tu, pergi buat haji kan, dalam ihram tu boleh menikah. Sebab dia kata nikah ni macam jual beli. Tapi fatwa ni menyalahi jumhur, kita tak pakai. Jadi sebab tu keutamaan mereka tidaklah menjadikan kita menerima semua kata-kata mereka. Tapi kita tapihlah mana yang selari dengan Quran dan hadis. Allah Allah. Baik. Muka surat yang 47, solat wara' a'immatu wal jihad ma'ahum wal haji. Solat di belakang para a'immah, para imam yang diangkat di kalangan umat Islam, dan jihad bersama mereka dan melakukan haji. Kita umat Islam, kita buat haji dengan imam-imam kita. Kita buat haji, jihad, solat Jumaat, solat hari raya di belakang imam kita, walaupun mereka itu fajir, berdosa dan tidak mengikut syariat sepenuhnya. Kecuali imam-imam itu membawa kepada kekufuran. Bila pemimpin kufur menyeru kepada kekufuran, barulah mereka ditentang dan dijatuhkan.
Tuan-tuan, itu pun ada perbahasan yang panjang. Sebagai contoh, zaman Nabi SAW, umat Islam pernah berlindung di bawah kerajaan Najasyi. Najasyi waktu itu bukan Islam, tapi umat Islam duduk di bawah kepimpinan Najasyi. Jadi dia ada banyak isu lah dalam bab politik ni. Ini bukan bidang kita nak bincang malam pada pagi ni. Muka surat 49, bab mengkasarkan solat. Kasarkan solat, kenapa dimasukkan dalam isu ni? Ini bukan isu akidah, tetapi kasar solat dimasukkan sebagai pegangan ahli sunnah wal jamaah di antara golongan Syiah dan golongan Khawarij. Khawarij, tuan-tuan, mereka tak kasar solat. Orang-orang Khawarij, mereka tak kasar solat. Orang-orang Syiah, ni gila kasar. Semua nak kasar. Maghrib, subuh, semua nak kasar. Syiah ni, mereka sembahyang tiga waktu. Kan, orang Syiah ni. Ini Syiah, lepas sembahyang Zuhur, sembahyang Subuh, sembahyang Asar. Jadi Syiah ni, tuan-tuan, mereka ni gila kasar. Nak kerja kasar solat. Manakala Khawarij, mereka tak kasar solat. Maka ahli sunnah mengkasarkan solat ketika musafir. Itu yang dibuat oleh Imam Al-Muzani, kenapa dia tulis tajuk ni. Jarak kasar solat tu, itu khilaf dalam bab fiqah. Itu kita tak bincanglah secara detail. Pegangan ahli sunnah, qasar solat ni adalah rukhsah daripada Allah dan merupakan hadiah kepada umat Islam. Baik. Muka surat 51, kesepakatan ulama salaf terhadap tulisan dalam kitab ni. Maknanya kata Imam Al-Muzani, semua yang dia tulis ni adalah amalan yang disepakati oleh para ulama salaf dan menjadi pegangan mereka. Okey, muka surat 53, menjaga kewajipan fardu, kewajipan sunat, menjaga kewajipan fardu, amalan sunat dan menjauhi apa yang diharamkan. Maknanya orang Islam ni, akidah ahli sunnah wal jamaah, buat benda-benda fardu, buat amalan sunat, buat amalan yang meninggalkan amalan yang diharamkan. Okey, apa dia isu dia tuan-tuan? Isu dia begini. Zaman imam-imam ni, dia belum establish lagi. Ini Imam Al-Muzani, tuan-tuan. Dia meninggal pada tahun 264 Hijrah. Imam Syafi'i 204 Hijrah. Imam Syafi'i, orang yang baru-baru menyusun kitab Usul Fiqh yang pertama, Ar-Risalah. Zaman ni, tuan-tuan, pembahagian hukum kepada haram, makruh, wajib, sunat baru dibentuk. Baru famous. Istilah-istilah fiqah ni baru terpakai. Jadi ada kumpulan ahli bid'ah ni, depa tak terima adanya amalan sunat. Depa kira wajib atau haramnya. Ada pula yang pegang kata ada wajib, ada sunat, ada haram, tak ada makruh. Jadi pada zaman Imam Al-Muzani ni, dia tulis ni perbahasan ahli sunnah wal jamaah, dia berpegang ada benda yang Allah suruh wajib, ada benda yang Allah suka tapi tak, Allah tak wajib, ada benda yang haram yang Allah larang, ada benda yang Allah benci tetapi tidak diharamkan. Dipanggil makruh. Jadi pembinaan hukum ahkam qamsah ni, hukum yang lima ni adalah perkembangan baru dalam umat Islam pada zaman tabi' tabi'in, zaman selepas imam-imam mazhab. Dulu tak ada ni, hukum lima ni. Dulu, apa Nabi buat, sahabat buat. Apa Nabi tinggal, sahabat tinggal. Apa hukum dia, makruh ke, sunat ke, tak tahu. Kami ikut je, sami'na wa ata'na. Itu zaman sahabat. Zaman kita, ni wajib tak? Tak wajib, sunat. Sunat tak apa, tinggal. Sunat tinggal. Zaman Nabi tak? Nabi buat tak? Nabi buat, Nabi buat, kita buat. Ada hadis Abi Musa Al-Ash'ari, nama dia Abdullah bin Qais. Dia meninggal pada tahun 44 Hijrah. Dia buat majlis makan, orang mai rumah dia. Lepas tu ada dalam majlis tu, dia hidang ayam, dajjaj, dia hidang ayam. Lalu orang yang makan tu, yang mai makan tu, dia tak makan ayam, dia tak sentuh ayam.
Lalu Abu Musa al-Ash'ari tanya dia, pasal apa tak makan ni? Dia kata, aku melihat ayam ni makan benda-benda kotor, jadi aku tidak makan ayam. Kata Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi, makan ayam. Karena sesungguhnya Nabi SAW pernah makan ayam. Hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Maknanya apa? Maknanya sahabat Nabi ni, Nabi buat, dia pun buat. Ha, jangan duk banyak cerita. Nabi buat, hang buat. Hang jangan duk banyak cerita. Tapi kita ni, kita ada macam-macam hukum. Dikembangkan oleh ulama' fiqah. Cerita dia itulah. Ada orang dia nampak ayam ni makan benda tak elok. Jadi dia geli nak makan, tak mau makan. Sahabat Nabi kata jangan. Nabi makan, hang kena makan. Lepas ni kita makan ayam goreng. Tak ada bergurau. So maksudnya nak kata bahawa dia zaman dulu mudah cara kira-kira dia. Nabi buat, kita buat. Nabi tinggal, kita tinggal. Zaman sekarang ni dia susah. Sebab manusia pun kehidupan kita tidak seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ayam semeleh, ada ayam tak semeleh, ada ayam yang dibacakan Al-Quran. Macam-macam jenis ayam pun ada. Tuan-tuan, dalam Islam, ayam ni kalau dah disembelih tapi tak mati lagi, baru disembelih. Lepas tu dia mati sebab kena rendam dalam air panas. Hukum dia halal. Hukum dia halal. Walaupun dia mati sebab kena rendam air panas. Sebab kita sudah sembelih dia. Dia nak mati sebab kena rendam air panas. Dia nak mati sebab pendarahan. Dia nak mati sebab kekurangan oksigen. Dia nak mati sebab terkejut tengok muka kita tak handsome. Selagi mana kita dah sembelih, halal makan. Bukan kerja kita nak cek ayam ni mati kena buat postmortem. Mati sebab sembelih ke? Mati sebab kekurangan oksigen ke? Atau mati sebab kena rendam dalam air panas ke? Kan ada orang kata ayam di pasaraya tu tak halal sebab ayam tu kena sembelih. Lepas tu bila sembelih banyak-banyak ni masih hidup lagi, tapi dibubur dalam air panas, dia mati sebab kena air panas. So ayam tu mati lemas. So bila ayam tu diisytiharkan mati lemas, so bukan mati sebab kena sembelih, maka tak halal makan, jadi bangkai. Tidak tuan-tuan, kita tak disuruh jadi pakar forensik untuk semak kematian ayam. Janji sembelih, dah sembelih, dah potong dua urat, urat marih dengan urat urat bernafasan dengan urat makan, dah sembelih, kira halal. Halal, makanlah. Tak payah duk ragu-ragu. Beli produk Islam. Muslim first. Beli produk Muslim first. Sembelihlah. Tapi kalau sembelih itu tuan-tuan, dia tak mati lagi apa semua, dia sah makan. Janganlah buat kacau, buat karut. Kita ni tuan-tuan, saya cerita dekat tuan-tuan apa yang berlaku di Taiping. Di Taiping, isteri saya tanya, kenapa farmasi bangsa Cina murah ubat-ubat dia? Ini kerana farmasi bangsa Cina, bila mereka nak order ubat, mereka pakat dengan farmasi-farmasi Cina yang lain. Mereka ada banyak farmasi Cina, ada 6-3 biji farmasi, 6-7 biji. Mereka pakat dengan farmasi-farmasi yang banyak-banyak ni, mereka order ubat secara jumlah yang banyak. Sebab mereka pakat, share. Mereka order sekali, ramai-ramai berpakat. Jadi bila mereka dapat ubat tu dengan harga yang murah, mereka boleh jual ubat di kedai mereka dengan harga yang murah. Sebab mereka beli barang daripada pengeluar dengan banyak, jumlah banyak, dapat harga murah, mereka pun jual harga murah. Farmasi Melayu, vitamin C besar ni RM15. Farmasi Cina besar ni, harga dia RM9.50. Percuma coklat sebiji. Nampak tak tuan? Yang ni jual RM9.50, yang ni jual RM15. Agak-agak orang pi yang mana satu? Sebab apa farmasi Cina boleh jual murah? Sebab kerana mereka berpakat. Bila mereka nak order daripada kilang, daripada pengeluar, mereka order ramai-ramai. Farmasi Melayu, kedai Melayu, mereka tak berpakat. Mereka bergaduh sama sendiri.
bergaduh. Pergi kedai makan. Ni kalau kedai makan ni di Medan Selera. Setiap kedai tu dia ada kerusi, dia ada meja masing-masing. Duduk meja ni, kerusi ni, kena order kedai ni. Order kedai sebelah, sekali kena halau. Kena halau. Nak beli ayam pun kena beli ayam kedai yang kita duduk. Kalau pergi kedai Cina, Medan Selera Cina. Seluas-luas Medan Selera tu, duduk hujung sana, order kedai sebelah hujung pun boleh. Sebab tukang kutip order semuanya dari kedai yang berpakat, depa pakat. Kenapa orang Melayu tak boleh pakat? Ini masalah dia. Kita ramai, tapi kalau kita berpakat, kita akan kuat insya-Allah. Ini masalah orang Melayu lah. Pasal apa kita cerita pasal Melayu? Kita cerita pasal akidah ni. Terlari topik. Saya cukup sekadar tu, itu petanda semua dah lapar lah. Saya pun rasa cukup sekadar tu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita balik? Muslimin dan muslimat, ada apa-apa soalan nak tanya? Sila Tuan Haji. Salam. Macam mana? Baik, adakah doa boleh mengubah takdir? Jazakallah khair. Soalan yang menarik daripada Tuan Haji kita, adakah doa boleh mengubah takdir? Dalam hadis, tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ini, dia sebut hadis ini da'if, bahawa sesungguhnya tidak ada yang dapat mengubah takdir. Kalau ada yang dapat mengubah takdir adalah doa. Disebut bahawa doa mampu mengubah takdir. Tetapi hakikatnya yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, doa mampu mengubah takdir adalah dari sudut takdir yang muallak, takdir yang tergantung. Maknanya seseorang itu diberikan rezeki oleh Allah dengan doanya, dengan kebaikannya, dengan keberkatannya, rezeki itu diberikan kepada dia dalam bentuk yang memberi manfaat lebih banyak. Jumlah rezeki sama, tapi keberkatan dan hasil dari rezeki itu digandakan oleh Allah. Itu maksudnya. Adapun takdir yang telah ditetapkan oleh Allah dari sudut seperti kematian, ajal, dari sudut jodoh, maka semuanya telah ditetapkan oleh Allah dan tidak ada apa yang dapat mengubahnya. Adapun doa, doa ini berperanan dalam menjadikan jodoh itu yang ditetapkan oleh Allah diberkati, dan jika tidak berdoa, jodoh yang ditetapkan oleh Allah tu tidak diberkati. Dari sudut itu, misalnya orang yang jahat, dia buat jahat, dia dapat rezeki 10. Kalau dia buat baik, rezeki dia pun 10 juga, takkan beza sebab ada ditetapkan. Tapi kalau dia buat benda tu baik, rezeki 10 itu mencukupi, bermanfaat, berlebih-lebih, diberkati. Dia buat jahat, rezeki dia 10 juga, tapi ditarik keberkatan, ditarik manfaat, disempitkan rezeki. Dalam erti kata, dijadikan rezeki yang 10 itu tidak memberi faedah pada dia. Jelas tak? Tapi jumlah rezeki itu dah tetap. Wallahualam. Ada soalan lagi? Muslimat ada apa nak tanya? Tak ada? Tak ada? Saya cukup sekadar tu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.